Salah satu pasien positif COVID-19, klaster Tabligh Akbar Goa atas nama Sibawi, umur 73 tahun, asal Kecamatan Sukowono, dinyatakan sembuh oleh dokter dan akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Ucap syukur dilontarkan Sibawi setelah dinyatakan sembuh dan bebas COVID-19 oleh dokter RSUD Subandi Jember. Sibawi diketahui merupakan salah satu pasien klaster Goa Jember yang dirawat selama 17 hari, mulai dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 12 Juni. Melalui perawatan yang intensif serta isolasi, Sibawi akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan swab terakhir pada tanggal 9 dan juga 10 Juni 2020. Sibawi dirawat intensif dan ditangani oleh dokter spesialis paru RSUD Dr. Subandi, yakni Dr. Retna. Sebelum beranjak pulang, Sibawi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para dokter dan juga perawat yang menangani dirinya sampai sembuh. Maksimal ada perawatan dari sini sudah maksimal, cukup baik untuk saya. Dan saya ini sangat berterima kasih sama perawat di sini, utamanya pada Bu Dokter Ratna. Dan seterusnya saya ini bisa dapat sembuh dengan secara cepat. Menurut orangnya Bu Dokter. Usai dinyatakan sembuh, Sibawi langsung diantarkan kembali ke rumahnya di Desa Arjasa, Kecamatan Sukowono, Jember, menggunakan ambulan desa. Tiba di rumah, Sibawi disambut oleh Muspika Sukowono dan juga keluarganya. Tak lupa, Muspika juga menghimbau selama di rumah, Sibawi diharuskan tetap memakai masker saat beraktivitas sebagai langkah antisipasi tertular kembali virus COVID-19. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.